Lur, ketemu maning karo nang channel nyong ya, Chat Miko channel sing isine video sama sekali tidak menarik. Di video saya kali ini saya akan membuat ampli mini lah untuk speaker kecil tapi suaranya lumayan jernih. Kita pasang transistornya dulu ke aluminium untuk pendingin biar tidak panas. Ampli menggunakan transistor tipe D1707. Ini pun barang bekas. Sengit ya, tidak pelan. Dan saya coba menggunakan transistor 1 plus resistor 1. Resistor 1 elko 1. Oke, akan saya solder dulu untuk elko yang ini plus sama min. Kita pasang timah dulu biar lekat. Untuk yang plus dipasangkan di kaki yang sebelah sini. Oke. Untuk resistor kita pasangkan di gabungkan di sini juga. Bagian yang plus. Oke, untuk speaker ini speakernya ini. Untuk yang vitamin kita pasangkan di sebelah tengah. Untuk yang plus untuk speaker pasangkan di sini. Oke, saya menggunakan transformer 12 volt. Ini kabelnya ini. Nah, seperti ini. Ini pun barang bekas semua ini. Oke. Untuk yang plus kita pasangkan di sini. Jadi gabung sama speaker untuk yang plus. Untuk yang min hitam kita pasangkan di sebelah sini yang kaki bagian kiri. Nah, oke. Untuk kabel input yang pergi handphone atau komputer saya pun buatan sendiri. Oke. Yang plus kita pasangkan di elko yang bagian ini. Oh, kejauhan ya. Kita pasang di sini. Oke. Untuk yang main gabung. Tuh. Oke. Tuh. Tes.
Yo, ucul maning. Oke, akan saya coba. Saya coba ini. Saya menggunakan Bluetooth. Menggunakan Bluetooth, kita masukkan untuk inputnya. Bluetooth mount. Oke. Kita cari lagu yang tiada kopi. Terima kasih banyak untuk sahabat semua yang sudah menonton video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.